Yuhu everyone, welcome back again with me. Okay, selamat datang kembali di channel saya. Sekarang saya berada di Pantai Tanah Barak yang berada di dekat Pantai Pandawa. Ini merupakan sebuah tepi yang cukup viral di sini. Dan untuk masuk ke sini, tiketnya sangat murah sekali, ya, sekitar Rp10.000 saja. Bisa dilihat di sini menjadi tempat orang beberapa berhenti karena ingin berfoto atau membuat video karena tempatnya sangat ikonik sekali di sini. Ya, ada beberapa wisatawan lokal maupun mancanegara di sini. Tepinya sangat viral sekali di sini, guys. Jadi jika ingin ke sini biar sepi karena harus datang pagi-pagi. Karena waktu pagi-pagi sekali baru sepi sekali. Oke, kita lihat dulu tebingnya, guys. Oke, di sini banyak ada orang sini ya. Dan sini ada teman saya ini yang bawa kamera. Ini yang di depan ini yang baju kotak-kotak ini. Inilah teman saya dari kampung. Napanya dia tahu saya. Coba di ujung sini. Pakai sekat kakak. Tengahnya ya. Oke, agak serong posisi badannya. Serong. Sini sih. Oke. Oke, di sini juga ada beberapa fotografer yang freelance. Jadi kalian bisa membayar di sini untuk mendapatkan foto. Tebingnya sangat viral sekali di sini. Sangat seperti berada di tempat yang lain. Jadi beberapa kendaraan bisa parkir di pinggir jalan ya, tapi parkir dengan rapi. Oke, coba saya balik badan. Satu, dua, tiga. Lagi kan ini mah? Tak. Alamak. Buat tekan dulu. Oke, seperti itulah bagian belakangnya. Yang jalan yang tadi saya lewati. Tapi saya capek nih kalau jalan mundur terus nih. Saya lewatin dulu ya. Oke. Di sini serem. Di sini namanya adalah Pantai Tanah Barak, tapi ini lebih tepatnya tebing ya. Ini Tanah Barak, ada pantainya masih berada di bawah. Di bawah sekali ya. Oke, kita coba lewat sana dulu. Dan itu adalah bagian belakangnya. Dan ini adalah motor saya, si Banteng Hitam. Ini motor saya, guys, Jupiter MX. Oke, jadi jika kalian ingin berwisata ke sini, cukup dengan bayar Rp10.000 saja langsung menembus ke Pantai Pandawa. Dan di sini jika kalian bawa kamera, drone, tidak akan dikenai cas lagi. Sudah seperti tempat-tempat yang lainnya. Tadi sangat urus sekali lah untuk datang ke tempat ini.
guys, tadi itu ada bus telolet ya, yang viral-viral di media sosial menggunakan bahasanya secara merdu. Okay guys, kita melanjutkan perjalanan ke tempat tadi ya. Saya mau balik arah dulu sambil ngobrol-ngobrol di sini. Sambil kalian juga melihat view-nya di sini. Kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, bagaimana mengenai tempat ini. Apakah wow atau tidak? Dan nanti tadi teman saya lewat dan kebetulan dia tidak lihat aneh kan. Kan di sini tetap ramai sekali apalagi menjelang weekend. Oke, demikian video vlog saya di Pantai Tanah Barat ini ya. Jika kalian suka video ini, jangan lupa di like, share, serta subscribe channel saya ini. Atau jika kalian ada pendapat, silakan kalian tulis di kolom komentar. Saya Wan Wijana, pamit undur diri dan bye-bye. Cuuu.